Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan unboxing dan mereview. Ini masuk di segmen sayang anak lagi. Jadi ini edisi review mainan anak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lain yang subscriber saya, mohon dimaklumi ya. Ini lagi saya sedang ada anak bayi yang 5 bulan, jadi sedang lucu-lucunya. Jadi setiap barang yang dibeli rata-rata saya unboxing untuk memperlihatkan pada teman-teman yang mana tahu nanti telah memiliki anak dan yang telah memiliki anak bisa menjadi referensi ya. Jadi teman-teman yang menunggu video saya otomotif ya harap dimaklumi ya. Yang video saya yang pengajian dakwah harap dimaklumi juga. Karena ini edisinya agak berbeda. Jadi yang vlog itu gak penting ya. Vlog saya itu sekali-sekali aja kalau lagi galau. Tapi saya gak galau-galau, jadi ya gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini adalah Play Gym. Jadi play gym untuk bayi ya teman-teman. Jadi untuk biasanya itu bayi itu ditidurkan, jadi dia lagi tidur ada mainannya di atas badannya, jadi main-main gitu. Oke, kita langsung lihat aja gimana ya. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman. Jadi agar video ini semakin berkembang dan saya semakin sering mengupload video agar video makin ramai gitu teman-teman. Oke. Ini harganya biasa, saya beli dari Tokopedia. Kenapa saya selalu beli di Tokopedia? Karena gratis ongkir teman-teman. Jadi gak ada hubungannya sama saya dibayar endorse atau apa ya namanya ya. Saya belum ada yang endorse, kalau mau endorse silahkan. Oke, ini dia. Oh, jadi ini ada musiknya katanya, musical Play Gym Baby Activity Battle. Wow, battle. Oke, no, gak pakai baterai. Tahan lama, baterai tidak perlu. Oke, ini press full 18 bulan. Oh, sebenarnya ini 18 bulan ya. Maksimal mungkin ya 18 bulan. Atau 18 bulan bisa pakai ini. Ya, kita coba aja. Nanti anak saya baru 5 bulan, apakah bagus? Ini seperti ini tampilan depannya. Teman-teman kalau mau lihat video dan membaca deskripsinya silahkan di post aja video ini, jadi teman-teman bisa tahu ya, bisa baca ya. Oke, di sininya musical Play Gym, bukan bapak-bapak aja ya atau anak muda aja gymnya, jadi anak bayi juga punya gym. Oh maaf, tergeser kameranya. Oke, ini ada dari bahasa Amerika, Prancis, Spanyol, Denmark, Swedia, dan Irlandia apa Italia itu. Oke, langsung aja saya buka. Dan ini yang paling penting teman-teman, ini sudah SNI, sudah standar nasional Indonesia. Oke, langsung kita buka. Nah, ini harganya istri saya beli. Ini harganya 91.000 di Tokopedia. Oh, ini mana atasnya mana bawahnya ini? Oh, ini dia berarti seperti ini. Nah, langsung dibuka aja. Wow, ini mainannya, jadi ada banyak sekali. Nah, warnanya menarik. Tapi ini SNI tapi ya, mungkin udah aman lah ya. Oke, ini ada banyak, berapa item? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini apa nih? Lima, ada jamet. Enam. Ini kayaknya engselnya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 plastik teman-teman. Oke. Oke, videonya nanti ini kita skip dulu. Saya susun dulu bagaimana sih bentuknya. Oke teman-teman. Tunggu ya. Ini kalau
Oke, jadi ini beberapa ini ya contohnya teman-teman. Sayang anak ya. Ini kita nggak ada buku petunjuk, jadi dilihat aja gambarnya. Nah, ini seperti ini digantung seperti ini nanti. Nah, ini bisa langsung dipakai, dipasang. Oke. Tunggu ya teman-teman, kita coba pasang satu-satu dulu. Nah, ini dia bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Ini sudah dipasang. Jadi seperti ini dia ya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi mainannya ini seperti ini. Oke, ini bisa, maaf ya kamera saya gini kan. Jadi ini udah bisa dipakai. Jadi anak nanti kita anggap aja ini anak bayinya. Set, ditaruh di sini. Dan dia bisa kita bayangkan anak itu apa yang akan dilakukannya. Oke, jadi ini harganya 91.000, jadi ini cukup worth it ya. Jadi ini cukup worth it lah ya buat anak kita. Jadi ini bisa digeser-geser. Jadi ini ada mainan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi semoga anak kita dan anak saya, kita bersama ya. Jadi bisa mainkan ini dengan ini. Jadi motoriknya bisa bergerak dan bisa berpikir apa yang mau di ininya. Oh iya, ini tadi saya lupa. Jadi yang ini satu berbeda. Jadi baterainya include seperti ini. Jadi baterai seperti baterai jam ya. Seram kan? Jangan dipakai kalau gitu ya teman-teman. Ini agak seram musiknya. Oke teman-teman, itu aja video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ini bunyi-bunyi, ini bunyi-bunyi juga. Bermanfaat ya buat kita semua. Oke, itu aja kali. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk menguploadnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.